Pada episode kali ini, Pelangi Inspirasi akan membagikan resep orange cake. Bagi teman-teman yang belum subscribe, teman-teman bisa klik tombol subscribe dan tekan tanda loncengnya, agar teman-teman selalu update dengan video terbaru kami. Orange cake merupakan bolu rasa jeruk dengan tekstur yang lembut. Seperti biasa, teman-teman bisa catat terlebih dahulu bahan-bahannya. Siapkan loyang cetakan orange cake. Kita olesi seluruh permukaan loyang dengan mentega. Taburkan tepung terigu ke seluruh permukaan loyang yang telah dilapisi mentega. Lumerkan mentega di atas wajan. Masukkan 6 butir telur ke dalam baskom mixer. Kemudian, masukkan juga 2 butir kuning telur ke dalam baskom mixer. Kita masukkan 1 sendok teh SP. Masukkan gula pasir ke dalam baskom mixer. Aduk adonan orange cake dengan mixer selama sekitar 15 menit sampai putih.
Masukkan tepung terigu ke baskom, kemudian kita campurkan nutrisari. Masukkan juga baking powder. Campurkan susu bubuk ke dalam baskom, kemudian kita aduk. Perlahan-lahan campurkan adonan kering ke dalam baskom mixer secara bertahap. Campurkan sirup sunquick ke dalam adonan orange cake. Setelah adonan orange cake merata, kita matikan mixernya. Tuang mentega cair ke adonan orange cake. Kemudian aduk merata dengan menggunakan spatula kue. Kita tuang adonan orange cake yang telah jadi ke dalam wadah loyang yang sudah diolesi mentega dan tepung terigu. Kemudian kita masukkan adonan orange cake ke dalam oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu dengan suhu 180 derajat Celsius. Kita panggang sekitar 50 menit dengan suhu 180 derajat Celsius. Orange cake pun telah jadi dan siap untuk disantap. Tekstur orange cake-nya lembut dan rasanya enak. Selamat mencoba resepnya ya teman-teman. Sampai jumpa di video Pelangi Inspirasi lainnya.